Dia kata, bila selalu bodohkan orang, sekali Allah hantar Pak Arab untuk dedah kebodohannya. Na'uzubillah. Ada juga posting-posting yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah semoga teman-teman semua dimurahkan rezeki dan juga dimurahkan kesehatan, guys. Ya, karena kesehatan itu sangat-sangatlah penting, karena banyak manusia itu lalai dengan dua hal, guys, yaitu kesehatan, nikmat sehat dan juga waktu luang, ya. Di situ banyak orang lalai. Sesungguhnya nikmat sehat dan waktu luang adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang dikasih kepada kita, guys, ya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram nih. Banyak banget yang udah kirim, ya, guys, ya. Oke, tanpa berlama-lama, di sini berlaku, ya, ketika Ustadz Azhar Idrus didatangi seorang laki-laki Arab ketika kuliah. Jom kita tengok videonya, guys. Saya udah penasaran nih. Let's go. Oke, ini daripada viral online, guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Linknya di deskripsi. Jom! Perkongsian seorang individu di laman TikToknya, sebuah rakaman sewaktu kuliah Maghrib Perdana Ustaz Azhar Idrus pada malam Jumaat 16 Februari semalam. Menerusi rakaman itu, terlihat seorang lelaki berbangsa Arab berjalan ke arah Ustaz Azhar Idrus lalu berkata sesuatu kepada pendakwah itu dalam menggunakan bahasa Arab. Kelihatan ada seorang menjelaskan maksud lelaki Arab itu kepada Ustaz Azhar. Kemudian Ustaz Azhar menjawab semula ucapan lelaki Arab itu dengan menggunakan bahasa Arab. Menjengah di ruangan komen, ramai tidak menyangka jika Ustaz Azhar Idrus juga petah berbahasa Arab. Ada yang menjelaskan bahawa lelaki Arab itu berkata ini adalah kali pertama dia melihat orang ramai datang ke masjid selain solat Jumaat. Semoga semua dimaafkan Allah. Amin. Kemudian diaminkan oleh Ustaz Azhar, ujar lelaki Arab itu, lagi ini bukti kecintaan mereka kepada kamu dan kerana kecintaan kamu kepada Allah. Pujian daripada lelaki Arab itu dibalas oleh Ustaz Azhar dengan mengatakan rajinnya anak-anak muda datang ke masjid, belajar agama semuanya kerana keberkatan ibu bapa mereka. Jawapan cukup merendah diri Ustaz Azhar Idrus membuatkan ramai memuji pendakwah itu, yang mana pujian itu diberikan kepada ibu bapa mereka yang hadir menuntut ilmu agama. Namun ucapan Ustaz Azhar Idrus pada akhir video yang mengatakan harga minyak tak turun lagi membuatkan ramai tergelak. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Okey. Masya Allah. Amin. 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 Am
datang ke masjid beramai ke rumah Allah kuala lubuk hati berarti masa tidur sebab ada tempat yang berada masjid di puluh di baru lagi buat tidak minyak tak turun Oke, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Masya Allah tawaduknya why ya guys ya Ustaz Azhar Idrus ini kok bisa gitu, apa gitu kan rahasianya seperti itu. Karena ya memang keberkatan daripada kedua orang tua yang memberikan anak-anaknya ya makanan-makanan yang halal ya kan, daripada harta-harta yang halal, maka akan menjadikan anak-anak itu menjadi anak yang saleh, anak yang cinta kepada pengajian, anak yang cinta kepada masjid, anak yang cinta kepada kebaikan-kebaikan guys ya. Jadi tidak salah kalau ketika Ustaz Azhar itu mengatakan seperti itu, karena kenapa, tak jarang sekarang itu banyak anak-anak yang istilahnya kadang orang tuanya itu tidak bisa membedakan mana harta yang baik, mana harta yang tidak baik, mana harta yang halal ya, ataupun harta yang memang abu-abu seperti itu ya guys ya. Maka daripada itu marilah kita berikan anak-anak kita dengan nafkah, dengan harta yang halal dan thayyiban mubarakan. Maka di situ kita juga dapat mengambil pelajaran daripada Ustaz Azhar Idrus ya guys ya. Why? Setahu saya memang fasih bercakap Arab. Iyalah, mana ada Ustaz Azhar Idrus ini, saya kira memang fasih lah. Cuma orang yang belakang tu dah bercakap dulu itu pada ke belakang. Okey. Pandai why dan merendah diri, tak mau memalukan orang. Betul lah guys ya. Itu salah satu apa nama guys ya, tanda kalau orang itu berilmu ya kan. Pasti istilahnya ketika ada seseorang ya kan nak mentranslate ke, menterjemahkan, dia akan bertanya kepada beliau. Walaupun mereka ataupun ulama itu ataupun ustaz itu faham macam tu ya guys ya. Macam mana orang ada pula masa tu, peminat why mesti tengok video why mana boleh misi ya kan. Bukan setakat orang muda, orang muslim, orang non muslim macam saya pun tengok juga, cuma tak datang, tengok je. Okey, kenapa aku menangis tengok video ini? Lepas dia cakap berkat ibu bapa melahirkan anak. Terima kasih mama, Al-Fatihah buat mama. Sedekahkan Al-Fatihah buat mama saya. Bestnya nak dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus, harap saya dapat peluang tengok ceramah secara bermuka nanti. Amin. Okey guys, kita akan lanjut satu video lagi. Okey, kali ini yes dari Kapten Rais Hamid. Jadi kita nak dengar juga guys ya. Tapi dengan judul Ustaz Azhar Idrus dipermalukan guys. Saya tak faham juga macam mana ni. Jom kita tengok video je guys. Let's go. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar. Tekan butang subscribe. Aku terkejut 2-3 hari lepas aku buka Facebook aku, tiba-tiba baca ada Muhammad D. Ali. Dia ada share dekat satu grup ni, grup Malaysia Madani. Betul. Tak tahulah dia lalu dekat wall aku. Dia kata, bila selalu bodohkan orang, sekali Allah hantar Pak Arab untuk dedah kebodohannya. Na'uzubillah. Ada juga posting-posting yang lain. Tunjuk Ustaz Azhar Idrus telah diaibkan. Allah buka aib Ustaz Azhar Idrus melalui seorang Pak Arab. Aku baca terkejut, beb. Aduh, apa kena pula kan? Adakah Ustaz Azhar Idrus juga seorang scammer seperti Maula Amin? Dan aku cari-cari juga apa yang dorang rujuk statement ni kan. Rupanya ada satu video. Jadi sebagai pencerahan untuk aku dan untuk korang juga, supaya mungkin korang tak salah faham, kita tengok video dia sama-sama yang katanya Pak Arab aibkan Ustaz Azhar Idrus. Okay. Let's go. Bainaka wa bain Allah ta'ala hatta Allah ta'ala ja'al mahabbataka mahabbataka fi qulub hadha al-jam' al-kathir. Al-'alaqa bainaka wa bain Allah nafi'ah. Rahsia Ustaz. Rahsia Ustaz dengan Allah sampai boleh kumpulkan orang ramai dalam masjid. Ini semua keberkatan ibu bapa oleh kerana dia. Dari walidain.
Ui, cakap Arab. Isir bainaka wa bain Allah. Rahsia, rahsia. Ya, bain Allah. Isir bainaka wa bain Allah. Hadhihi al-jum'ah ana huna 8 sanawat wa la kath. 8 sanawat. Awwal marra ara al-masjid hakala rijal wa nisaa akthar min al-jum'ah, akthar min al-idayn. Fa hadha yadullu ala bainaka huna khalba. Bait bainaka wa bain Allah 'alaqah. Nurid na'rif hadhihi al-'alaqah hatta naf'al mithla, hatta naqtadi bika. كما علمنا إسلامنا نقتدي بمشايخنا بعلمائنا جواب ما تمشي على هذا الجواب لا يمكن سأذا سكارا أو كله ببركة الوالدين yang depan dong nganga semua tak faham. Amin. Amin. Allahu Akbar. Ada yang kaya. Iyalah. Masa semua orang macam nak tengok dia. Ingat di dalam berkat dia dah berkat itu bapa dia belah dengan anak. Ah. Bapa dia jasa dalam anak dia jadi baik. Ia hasil. Allah. Abang. Kalau bukan dia belah masa itu orang sebagai tempat yang musyrik di pulau. By the way, kalau ikut daripada posting yang viral ni, katanya yang Pak Arab tu adalah Sheikh Hamid. Aku tak kenal. Tapi benda ni berlaku ketika kuliah Ustaz Azhar Idrus dekat Masjid Jamik Madinatul Ilmi Mukim Tawar dekat Kuala Ketil. Dekat Kedah, oh patutlah Ustaz Azhar Idrus ada slang-slang Kedah hari. Daripada posting yang lain, katanya Pak Arab ni kononnya mengaibkan Ustaz Azhar Idrus sebab Ustaz Azhar Idrus tak boleh cakap Arab. Hai, kan ni cakap Arab elok je tadi. Yang tu tadi mula-mula tu sebab yang dekat belakang kamera tu yang nak terangkan dekat Ustaz Azhar Idrus. So, dengar je lah. Takkanlah tiba-tiba ada orang yang nak bantu. Mungkinlah dialek Arab ni dia ada belah-belah. Selatan ke utara ke timur ke barat mungkin bunyi lain sikit lah. Mungkin betul. Ustaz Azhar Idrus dia biasa dengan dialek Arab yang lain. Macam tu lah kan. Sebab macam Malaysia lah kan. Cuba kalau tiba-tiba orang putih yang dah faham bahasa Malaysia yang standard, tiba-tiba kau pergi Kelantan. Kelabu juga, tak faham. Kan elok je Ustaz Azhar Idrus tu, borak-borak dalam bahasa Arab apa semua kan. By the way, tak ada laik pun kan. Orang-orang yang posting, yang aku percaya lebih berat kepada mungkin pentaksub politik ke, penyokong parti politik dan sebagainya kan. Ataupun pentaksub kepada agamawan-agamawan yang lain dekat Malaysia ni kan. Dia macam ni lah. Aku sendiri memang aku minat Ustaz Azhar Idrus. Sama. Tapi tak adalah level pentaksub. Maknanya kita pun tahulah Ustaz Azhar Idrus ni dia masih manusia biasa. Dia ada khilaf dia. Tapi untuk aku, ustaz yang mana pun selagi mana dia menyampaikan ilmu yang betul, ikut cara masing-masing, kita ambil lah ilmu tu. Janganlah benda yang kecil-kecil yang mungkin cara penyampaian dia yang kau tak suka dan sebagainya, janganlah itu dijadikan point untuk kau ajak orang membenci pula. Aha. Ustaz ni, ustaz tu. Kita ni akhir zaman. Kita sekarang ni susah sangat nak cari orang yang boleh menyampaikan ilmu yang betul dan sebagainya. Nanti kan kalau tiba-tiba Ustaz Azhar Idrus ni meninggal. Tiba-tiba ustaz yang kau suka, yang kau taksub tu meninggal. Dah semakin kurang orang yang boleh menyampaikan ilmu agama. Yang contohnya macam Ustaz Azhar Idrus ni berjaya menarik anak-anak muda. Anak-anak muda pun betul suka. Sampai Pak Arab ni pun sangat kagum. Macam mana dalam surau, dalam masjid ni, anak-anak muda yang ramai. Selalunya kalau kat masjid ni, orang tua, apa semua kan. Pergi tengok apa semua. Ini anak-anak muda. Jadi sudah-sudahlah kita ni asyik nak membenci. Hati tu busuk, hati tu kotor ke. Kalau betul pun kau tak suka. Kalau betul pun dia ada masalah, Ustaz Azhar Idrus ni ada masalah dengan kau, simpan-simpan je lah dalam hati. Betul. Maafkanlah dia. Tak ke mana pun. Kalau korang boleh kutuk, boleh maki, boleh apa benda semua kebencian terhadap Ustaz Azhar Idrus ni, aku yakin mesti kau pun lagi hebat daripada Ustaz Azhar Idrus. Kan? So tak apalah, nanti kita tunggulah. Nanti bila masing-masing dah mati, dekat akhirat nanti kita tengok. Kau level mana, Ustaz Azhar Idrus nanti level mana pula. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Dan kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada Charity Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, apa-apa pun supaya Allah sucikan hati kita, bersihkan hati kita, supaya Allah gunakan kita taufik, rahmat dan hidayah. Dimudah
dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, dan selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya. Jadi memang ada seperti itu ya kan. Orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang memang suka macam itu. Tapi kalau kita tengok daripada Ustaz Azhari terus ya kan, ada orang yang macam itu, orang yang tak suka dengan Ustaz Azhari terus. Dia merasa macam dirinya dah melebihi Ustaz Azhari terus macam itu. Keilmuannya, ketawaduannya, ketakwaannya, keimanannya mungkin melebihi Ustaz Azhari terus. Tapi kita boleh tengok nanti ya guys ya. Bukti kalau kita tu adalah orang yang bermanfaat ya. Orang yang bermanfaat, basic je lah. Macam kita ni, kata guru-guru saya pun ketika kita sekolah dulu, kalau kita masa lahir ya kan, tertawa, semua orang tertawa kepada kita. Tapi janganlah juga ketika kita meninggal dunia, orang tertawa kepada kita. Semakin banyak orang yang menangis kepada kita ketika kita dah meninggal, maka bukti bahwasannya kita adalah orang yang baik kan. Ketika ulama-ulama dah tak ada, ramai sangat orang-orang yang menangis. Ketika banyak ustaz yang selama ini kita pandang macam, tak betul lah ustaz ni. Tapi ketika dia dah meninggal dunia, banyak orang-orang yang menangisinya. Berarti ustaz tu, insan tu adalah orang yang baik. Maka daripada itu, kita diajarkan oleh guru-guru kita, jangan pernah meremehkan ataupun memandang rendah orang lain. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana tingkat ketakwaannya. Ketika kita meremehkan orang lain, berarti kita ni lebih remeh ataupun lebih rendah daripada orang itu. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.